underline gini. Semuanya ini ya, semuanya kalian ini ya bisa coba. Tapi di sini Ustadz akan membuat file dokumen di MS Word judul ini akan kita tebalkan saja ya. Nah, coba kalian klik di ball-nya ya. B ball-nya, namanya ball. Jadi cara jenis penebalan ya, jenis penebalan di file dokumen yang akan kalian gunakan di MS Word. Oke, sudah? Jadi tebal ya. Jadi ini jenis fontnya Callisto MT, ukurannya 14, berada posisi di tengah. Dan itu kita tebalkan dengan terakhir kita mengklik bold atau kontrol B. Bisa, ada dua cara ya. Bisa klik ini atau kontrol B. Itu kita enter 3 kali ya, entering. Setelah itu kita pilih yang rata kiri. Tapi ya, dalam pengertian seperti bisa. Pada ada yang namanya admin jadi Oke, okay.
Ya, kita akan mulai.